pray that you may enjoy good health. 3 John 2. Matthew 25:26. I am sick. You look after me. God has come to help his people. Luke 7:16. Thanks to be God. Yes, God. For his gift. 2 Corinthians 9:15. Corinthians 6:6. We show that we are servants of God by our kindness. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6:10. Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. Luke 14:15. Sebab karena kasih kurnia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Efesios 2:8. NIV. Do not be afraid, for I bring good news that will cause great joy for all the people. Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3:18. Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamu ialah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalamnya, dan ia akan berbuah lebat. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14:26. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13:13. Pada sabat ketiga ini, saya akan menghafal ayat hafalan yang ada terdapat pada Yohanes 13:35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 6:2-4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sedang mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.